Hai, assalamualaikum, kembali lagi ke channel Mr. Hakimi. So hari ni aku ada lalu dekat kawasan rumah aku ni, dekat mana tu, dekat jalan Loncik, jalan Kolam Air. Aku ada ternampak satu kedai baru buka ni, kedai burger. Nama dia Zig Tu Burger. Okay, aku baru nampak kedai burger ni. So aku terus berhenti dan aku belilah. Aku nak cuba, tapi aku tak beli semua menu lah, aku beli beberapa saja. Okay, first kali aku beli ni Hawaiian beef burger. Dia baru buat panas. No, tu apa? Apa? Oh, Hawaiian. Tidaknya sos je. Pasal dia sedap. Ok, yang ni yang pertama. Dan yang kedua. Manis. Oh, yang kedua ni aku beli fish burger. Zig fish burger. Aku burger Zig fish burger. Kenapa tak gambar dia nampak lagi? Faham tak? Abang, kita kena cuba dulu. Okay. Kita kena cuba. Sebab macam gambar menu dia nampak macam boom gitu. Betul. Nampak. Tak salah kan kalau saya cakap benda ni jujur. Kena jujur. Sebab kenapa macam gini rupa dia? Dan yang ketiga aku beli chicken wing. Dia ada dua sos. Kalau tak silap, satu tu garlic sauce dengan apa, yamnyeon sauce. Yamnyeon ni yang dia beli ni yamnyeon sauce. Yamnyeon sauce. Aku beli ada 4 pieces. Keluarkan ayam dia. Close up. Keluarkan ayam dia. Bau dia macam pedas. Bau dia sedap weh. Bau dia macam smoke macam gitu. Bagi tisu dengan sauce. Sedap. Okey, cepatlah. Macam mana ni? Bismillahirrahmanirrahim. Ayam. Tuh, masa tu. Kita try dulu yang fish burger ni, yang light dulu dah kan. Sebab yang ni rasa yang paling murah. Paling murah RM10. RM10. Paling murah. Okay, kita try. Okay, awak buka dulu dalam dia, awak kena tunjuk dia orang. Okay, ni dia punya roti dan dia ada roti dia. Ada sos. Roti dia tebal eh. Roti dia macam gini, tak ada tak ada bijan. Lepas tu ada macam fish apa tu? Macam frozen punya ni. Fish fillet. Fish fillet. Lepas tu mayonis je. Lah, RM10. Kena rasa dulu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kena rasa. Rasa. Tengok ni. Sos mayonis dia memang tak nafikan, memang dia kasi banyak. So aku jarang try order fish burger ni, tapi rasa dia biasa je lah. Sesuai untuk budak. Dah, bagi dia. Dia habiskan. Sebab yang ni semua dinda tak boleh makan. Lepas tu dia punya sos mayonis dia tu macam masam pinkle. Perasan tak? Kan? Biasanya mayonis buat senyum ni kot. Mayonis dia mungkin ada campuran something yang buatkan dia masam. Macam pinkle. Tu lah. Pickles. Okay. Let's go. Okay, yang kedua. Ini yang mahal. RM18. Betul, dia punya. Kira main. Main menu dia. Main menu dia sebenarnya kalau tengok tadi, tengok dekat buat tu klasik. Klasik Zig Burger. Tapi yang klasik burger tu RM15. Hawaiian beef burger ni RM18.
betul. Okey, kita tengok dalam dia dulu. Tengok dalam dulu. Ada apa yang buatkan dia mahal betul? Shark. Dia ada roti. Ada shark. Dan dia punya patty tu dalam tu, dia ada pickles. Ada. Oh, dia ada macam ada nampak ada. Ada apa? Dia punya apa? Nama pun Hawaiian kan. Mesti ada nanas. Dan ada slice chicken slice. Oh, nanas. Tu yang buka. Ya, semua. Shark. Ada shark? Aku yang tak sabar ni sampai dah bangun dah. Okay, kita cuba. Kita akan cuba tanpa sos dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat tak gigit nenas tu? Nenas dia nenas jalan tin yang bulat tu. Kan? Sebab nenas masam, ada pickles masam. Ada macam-macam. Ada macam-macam. Macam-macam. Anak-anak tu. Ayah kasih benak tu. Okay, patty dia okey tak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, roti tu macam agak tebal dan macam dia rasa kering. No, actually sebenarnya yang kering roti dia je. Sedap. Sedap. Sedap, dia punya BBQ sauce dia sedap. BBQ tu sedap. Lepas tu nenas tu dia tak masam. Kalau nenas tu masam tu tak? Betul. Sebab nenas thin eh. Sedap mungkin sebab sos dia. Sabar. Dia punya patty tu liat daging yang liat-liat sedap. Ya kan? Okay, saya nak pickle tu. Tak tahulah korang nampak macam mana. Nampak belakang dia. Nampak tak? Itu nenas. Ni nenas. Push. Terkeluar daging dia. Terkeluar weh daging dia. Tengok. Wow. Punya patty pun patty homemade. Ha, homemade. Homemade. Tu bapa aku. Tu pernah tunjuk dekat atas tu ada zip. Ada simbol. Wow. Ini dah sedap tak? Fish. Sedap. Okay. Sedap gila. Makan macam ni je sedap je ayam. Okay. Kandah lah tu ayam pula. Okay. Sedap ni. Okay lah. Kita tak nak terus habiskan. Sebab kita nak kena makan ayam ni pula. Sebab ayam ni daripada start dia goreng tadi pun dah bau macam Tisu eh. Tak nak. Kecil je ayam dia. Rasa ayam pingit. Rasa sama. Ayam ni pedas lah dia. Okay, daripada bau dia macam dah pedas. One. Bismillah. Two, three. Bismillah. Dah gigit ni memang pedas. Sedap. Sedap. Cuma dia masin. Kan? Masin. Terima kasih. Kalau dia lagi pedas, dia okey kot. Keselit. Berapa? 4 ketul ni berapa ringgit, Wak? Belas-belas lah. Tadi rasa saya ingat berapa. Mahal sangat.
Mahal eh? Abang warna apa? Ibu nak ayam ni ye. Last lagi. Empat ketul je. Alhamdulillah. Mana comot ni ibu? Mana comot? Kenapa kasih stik? Dan ibu kotor dah. Dah ada. Minta nak? Minta nak? Hello, pedas. Memang kan tak pedas. Kalau kita dilat jari macam sekejap tu pedas. Tak pedas pun selalu. Tak pedas. Tapi bau tadi. Banyak. Okay, settle makan burger daripada Zigo Burger. Okay, untuk siapa-siapa yang baru subscribe channel aku, okay, aku ucapkan terima kasih. Dan siapa yang view video aku sebelum ni pun aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Still support aku walaupun video aku ni Okay, aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak yang sudi like, share dan komen video aku. Okay, dan korang jangan lupa subscribe video aku dan korang tekan lonceng dan untuk tahu video terbaru daripada aku. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.